Angkat kembali bola dan dorong bola ke belakang. Satu penempatan yang sangat baik kali ini. Rekan-rekan Samin. Berani perhatikan Marco kepada bola dan melakukan set. Rusuk di sana angkat kembali dan bam! Macin. Baik, kita akan bicara clear. Kali ini set yang pertama 1-0 untuk keunggulan tim Berikana Raisa. Perhatikan kali ini Mas Ece dengan posisi ajaib yang baru dibeli dari kanan Lebanon. Satu rusuk kali ini Robi angkat kembali dan masih dapat diselamatkan. Dorong dia. Sayang sekali kali ini satu bangun gol daripada Rindu. Sedikit menyentuh net. Satu sama kedudukan sementara di pertandingan set yang pertama. Ancang-ancang jenet. Lakukan satu set. Rusuk atau angkat kembali dan cepreng. Namun kali ini satu penempatan bola yang sangat baik dilakukan lewat satu pemain senior Rendi. Bola satu kedudukan sementara ancang-ancang kemana bola diarahkan. Lakukan satu set. Sudah rusuk kali ini. Dorong bola ke belakang. Masih dapat diselamatkan. Angkat kembali dan dorong bola. Lagi dibaca kali Arif angkat dan cepreng. Menang. Lagi-lagi saya sejalan keras kali ini kembali guncang pertahanan tim dari kanan Raisa. Dua, sama. Kali ini Kenneth lakukan set. Rusuk di sana kembali yang kurang sempurna. Dorong banyak-banyak ke belakang setiap lagi. Angkat kembali segera. Cepat, tepat, akurat. Bagaimana bertransaksi di agen Brilin Mega Jaya Play. Tiga bola kedudukan sementara kali ini ancang-ancang perhatikan. Sanggup melakukan set. Rusuk-rusuk. Dorong banyak ke belakang. Memang licin bagaikan ular, cermuk bagaikan sekancil. Satu penempatan bola yang sangat manis sekali ini dilakukan Rizal. Tiga, sama. Baik, kita sama kedudukan sementara ancang-ancang Rendi. Lakukan set. Rosis cermuk kurang sempurna datang membantu Arif. Kalian satu tembakan klasi. Masih dapat dibaca. Sayang sekali. Satu pasir yang kurang sempurna dilakukan pemain saudara Eko. 4-3 kedudukan sementara ancang-ancang kali ini deep wide. Lakukan set. Rusuk Rendi angkat kembali dan sayang sekali kembali kita saksikan. Satu pukulan kurang sempurna dilakukan. Jaga. 5-3. Lakukan satu set sudah kali ini. Rusuk kembali Rendi angkat kembali bola dan satu tembakan kelsi. Masih dapat dibaca. Angkat kembali bola. Dorong bola ke belakang. Masih dapat diselamatkan kali ini. Angkat kembali bola. Jaga. Satu kali panjang kali ini. Dorong bola ke belakang kita saksikan Marco. Satu kali panjang. Lagi lagi dibaca kali ini. Satu miskomunikasi yang kurang sempurna dilakukan para pemain tim dari kanak Tupla. Lagi satu pemain tercuri lewat tim dari kanak Raisa. 4-5. Rekaman satu set sudah kali ini terberulang. Rusuk di sana Arif angkat kembali bola dan dorong bola ke belakang. Memang sangat cerdik. Satu penempatan bola yang sangat cerdik dilakukan pemain saudara Jajang. Lakukan satu set sudah. Rusuk kembali Arif angkat kembali cepreng. Sayang sekali kali ini. Satu pada sebola kuat, satu pada sebola cepat dan kurang sempurna dilakukan pemain seorang Rodi. Alam ini bagaimana dikembalikan dari kanan Raisa. Lakukan satu set. Rusuk pun sangat sangat mengangkat dan Marco masih dapat dibaca kali ini. Sayang sekali. Satu pengambilan bola yang memang kurang sempurna dilakukan seorang Rizal. Enam sama kedudukan sementara kali ini di pertandingan set yang pertama. Lagi kali ini di sana Rusuk dorong bola ke belakang. Masih dapat diselamatkan namun sayang sekali kali ini. Satu penyelamatan kurang sempurna dilakukan pemain seorang Marco ataupun juga Lerso. Tujuh dan dan tujuan yang terdekat sementara anjang-anjang rekening sesudah. Rusuk kali ini di sana. Angkat kembali bola. Namun sayang sekali satu umpan tiga kali ini dilakukan pemain Samen Seker. Si bocah ganteng dengan slim. 8-6. Baru 8-6 kali ini. Rusuk kembali kali ini. Marco Barang semula angkat kembali bola dan dorong bola ke belakang. Masih dapat dibaca. Angkat kembali dan bam! Allahu
lagi kalinya satu pukulan halilintar kembali berusaha pertahanan tim dari tanah Tega 9-6, namun kali ini satu kontrol yang sangat baik dilakukan pemain muda berbakat kiraman Indonesia, Rogi Mamana. Bagi sekali Rose, angkat kembali bola Randy, masih dapat diselamatkan kali ini. Angkat kembali bola dan satu pukulan serang harus masih dapat dibaca. Angkat kembali bola, lagi-lagi kali ini Randy satu yang dipanjang terjadi. Angkat kembali bola di sana, hei. Sayang sekali kalau ini faktor kunci ajaib daripada seorang Mas Uce tidak mampu berbicara banyak. 13-17 lagi di sisi sana atau kurang sempurna. Angkat kembali bola, satu penempatan Rendu, pasir Marco, angkat kembali jas. Lagi-lagi satu pukulan jahanam seorang Buk-Buk. Kita saksikan kali ini Buk-Buk menjadi mesin kelima untuk tim daripada Tegla. Dan untuk sementara kali ini kita diberikan wasit saudara Bung Wilman dalam kedudukan angka 17-14. Untuk sementara kali ini unggul 3 poin saja tim daripada Raisa. Satu pemain dimasukkan itu masuk keluar dan juga seorang ini masuk. Dari perhatikan kali ini dengan kedudukan angka 14-17. Angka-angka kembali berbicara perhatikan kali ini sayang lakukan set berisik di sana. Angka kembali bola dan sepai kali ini namun sayang. Satu sepai kurang semula dilakukan pemain Tagore 15-17 sedikit memperkecil kedudukan tim dari tanah Tegra. Lakukan sesudah kali ini satu langsung angkat kembali bola masih dapat dibaca namun kali ini satu kontrol ataupun juga satu passing bawah kurang semula dilakukan Marco 18-15. Bagaimana di kalinya ancang-ancang, satu rusuk di sana, angkat kembali bola, satu penempatan dibaca, pasir di sana, angkat kembali dan cepat, tepat, akurat, bagaikan bertransaksi di agen perut Agus Arisman. Baik, 19-18 ya, lakukan satu persidak kali ini, sayang sekali kita saksikan. Satu kasih atas kurang semula dilakukan pemain seorang AP 17-18 kedudukan sementara kali ini tertinggal satu poin saja tim dari Gara Tegra melakukan satu sesudah lagi kali ini satu masih kurang sempurna dorong bola ke belakang masih dapat diselamatkan satu pas di atas satu buat tidak Marco masih dapat dibaca kali ini dorong bola ke belakang AP satu pas yang dan lagi dibaca dengan bola ke belakang satu pas yang dan satu pendek yang sangat baik kali ini satu sentuhan manja pemain saudara Ato 19-17 untuk satu sesudah risiko kali ini angkat kembali bola sayang sekali kali ini satu pada yang sebelah cepat dan berjalan sempurna dilakukan terhadap pemain dari kata Tegra melakukan set risiko angkat kembali bola lagi dan lagi. Apa yang terjadi kali ini? Pemain seorang sambil rekan-rekan kurang sembarangan memberikan sebuah umpan. Dan kita saksikan sayang sekali kali ini satu set disiasiakan. 18-21 kedudukan sementara ancang-ancang kemana bola diarahkan kali ini perhatikan. Lakukan set Arif lagi kali ini risik sayang sekali kurang sempurna 19-21. Baik, 19-21 kali ini perhatikan di sudut arena kepulauan PB Bungsu Mandiri. Lakukan satu sesuatu kali ini, namun satu kontrol bola yang sangat baik dilakukan pemain Tagore Ulan 20-19. Baik, ancang-ancang kali ini jajam, lakukan set, risik di sana angkat kembali bola dari kebelakang. Masih dapat dibaca, satu tembakan bola sih masih dapat disempurnakan, angkat kembali Marco. Lagi dibaca dalam ke belakang satu dari panjang angkat kembali dan tidak keras namun mematikan 22-22. Baik 22-22 kedudukan sementara ancang-ancang dengan sesudah kali ini bersisikan angkat
kembali dan masih dapat diselamatkan kali. Ada seorang Arif di sana dengan kebelakang. Saya terus kembali kali ini. Angkat kembali bola dan satu tembakan jumlah masih dapat diselamatkan. Angkat kembali. Memang. Faktor pengalaman kali ini berbicara mitra olahraga. 23-20 kedudukan sementara. Ancang-ancang kemana gelagar kan melakukan set. Kali ini berusuk di sana angkat kembali bola cepat. Roper kali ini terhentuk dengan balik lewat satu broker seorang rindu bespoin 24-20 angka kembali kali satu tembakan bekas dan gun Roper kali ini pertandingan di set yang pertama dimenangkan tim dari Tawar Ransa dengan kedudukan angka 20